Halo everyone, selamat pagi Yogyakarta. Nah, setelah kami dari Klaten kemarin garap CRV Turbo Audio dan Perdam, full audio dan Perdam, terus kita melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Kemarin ada di Jalan Magelang itu kita garap Wuling REV, mobil elektrik ya, audio dan Perdam juga. Nah, sekarang kita ada di Bantul, tepatnya di Yanti Resto Bantul ya, buat teman-teman bisa mampir ke resto ini. Kita akan mengerjakan kamera 360 3D Plus. Nah, ini kameranya nih, Mas Danang. Wih, 3D Plus. Masih bungkusan ya? Masih wrapping ya, mantep. Kita mengerjakan bertiga, Rian dan Danang. Halo. Mas Anto, stay di hotel sementara ya, rehat. Karena setelah dari Bantul ini, kita melanjutkan perjalanan ke Ngawi ya? Ngawi. Ngawi, Jawa Timur. Nah, ini Honda CR-V Turbo Prestige 2021 with Honda Sensing ya. Kita akan masang kamera 3D Plus. Nah, kalau ini trajektorinya aktif dan kita juga punya car model for CR-V Turbo. Nanti kita injek ya. Lihat teman-teman. Seperti biasa sih yang AMG sering kerjakan untuk kamera 360, nanti penggantian kamera belakang untuk kamera originalnya kita ganti dengan lensa 3D Plus dan juga pemasangan kamera depan itu ada di logo Honda. Terus dilanjutkan pengeboran lensa kamera untuk spion kiri dan kanan. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung eksekusi ya. Karena kita udah terbiasa untuk masang kamera 360. Kalau yang ini, yang tipe 3D Plus with trajectory adaptif. Pokoknya teman-teman stay tune. AMG, the most trusted home service di Indonesia. Oke, teman-teman, ini kamera belakang di terang lidnya sudah kita lakukan pembongkaran. Kita akan menggantikan lensanya. Ini sudah dibongkar oleh Mas Danang untuk kamera belakang ya. Spion juga sudah kita lakukan pembongkaran. Nah, ini spionnya nih. Nah, door trim kita lepas untuk melepas spion, spion kiri dan kanan. Nah, ini Rian sedang merangkai perkabelan. Sedang instalasi perkabelannya ya di area belakang head unit. Kita menggunakan soket kamera input plug and play. Nah, teman-teman, ini lensa kamera belakang original atau lensa kamera mundur original Honda CR-V Turbo. Adanya di trunk lid sini, trunk lidnya. Nah, ini kita lepas, kita bongkar tangkisnya, kita lepas. Nah, ini dudukan asli kameranya ya kan, nanti akan kita lepas nih lensanya, dan lensa kamera 3D Plus nya akan kita letakkan juga di sini. Jadi nanti balik original untuk kamera bagian belakang. Nah, nanti akan tersambung di 4 titik kameranya, seperti dua spion kiri kanan itu ada kameranya di bawah tuh, kiri kanan sama kamera depan, dia tersambung menjadi satu kesatuan 360. Oke, kita install dulu ya, kita ganti dulu kameranya. Oke, ini kita akan melakukan pengeboran pada spion guna memasangkan lensa kamera. Kita udah ukur secara akurat ya. Ya, itu spion sebelah kiri, yang ini spion sebelah kanan. Teman-teman, ini untuk kamera bagian belakang juga udah kita lakukan penggantian. Nah, ini kamera originalnya ya, tidak kita potong kabelnya, kita lepas dari pangkuan atau refitting rumahnya, dudukan kameranya. Nah, ini sudah kita ganti untuk lensa kameranya, kita ganti dengan lensa kamera 3D Plus ya. Ini untuk di bagian belakang. Spion tadi udah dibor juga. Nah, ini untuk lensa kamera bagian depan juga sudah dilakukan pemasangan. Nah, ini terletak di logo Honda. Nah, itu kita baut
tidak hanya ditempel dengan double tap. Jadi gunanya biar rigid ya. Jadi kita goyang-goyang juga nggak goyang, atau pas lagi dicuci di tempat cucian mobil tuh menggunakan steam yang kenceng, jadi kamera nggak geser. Jadi kita baut, karena dibawakan juga paket dalam pembelian itu ada baut kecil, skrup kecil ya. Nah itu kamera untuk bagian depan. Kita tinggal tunggu spion dipasangi lensanya di bagian bawahnya itu, lalu kita install kembali spionnya di mobil kiri dan kanan, dan di bagian head unit kita udah berhasil menginstalnya. Jadi kita udah berhasil menginstal untuk ada perkabelan. Nah, ini modulnya masih kita letakkan di bawah ya, karena kita tadi baru ngetes kameranya. Jadi ini kita coba ya. Ini saya ACC. Saya coba ACC. Nanti dia otomatis akan muncul si kamera. Nah, ini muncul. Kenapa gambarnya gelap? Karena kamera tidak ada yang tercolok. Tapi setidaknya dia sudah aktif atau sudah muncul gitu ininya. Nah, ini untuk modulnya di bawah. Nah, ini kontrolnya. Jadi untuk trajectory juga aktif ya. Dan kalau kita gerakin dia aktif trajectory-nya. Nanti kita beres-beres dulu, kita pasang semuanya kembali, kita lakukan kalibrasi, dan nanti kita lihat trajectory aktif atau tidak. Itu bisa terlihat. Untuk CRV turbo sih aktif trajectory-nya. Dan juga ini mobil kan untuk generalnya kan masih Audi ya, Audi warna putih. Sedangkan ini CRV turbo 2021 warna hitam. Ini yang Honda Sensing. Nanti kita bisa inject car modelnya menjadi Honda CRV Turbo 2021 with Sensing, warnanya juga hitam. Oke, stay tune ya teman-teman. Stay tune terus, ikutin dan terus tonton sampai habis video ini. Oke teman-teman, kita udah selesai menginstal 4 kamera di Honda CRV Turbo 2021. Ini yang Honda Sensing ya. Door trimnya udah kita install kembali, sebelah kanan, sebelah kiri juga sedang dilakukan penginstalan kembali. Modul masih di bawah. Head unit udah terpasang kembali juga. Nah ini kontrolnya, kita panggil ya, kita pakai remote sakti. Kita panggil, nah kameranya langsung muncul. Tapi ini mobil masih SUV-nya Audi warna putih ya. SUV-nya Audi. Setelah ini kita akan injek dulu menjadi Honda CRV Turbo hitam 2021 Sensing. Ayo, sekarang kita injek. Kita bawa flash disk. Nah, itu flash disk-nya. Colok. Dia akan membaca. Nah, dia akan restart setelah 3 detik. Oke. Dia sedang restart. Nanti dia akan muncul lagi kameranya. We got millions of reasons. Nah, dia sedang update. Dia ada 6 file untuk update-nya. Kita tunggu. I know I'm not always strong. Oke, bentar. Nah, ini silakan cabut flashdisk Anda. Kita udah cabut flashdisk-nya. Dia akan restart kembali. Nah, kita tunggu sampai dia muncul. Kita lihat ya, tadi mobilnya warna putih kan, sekarang mobilnya akan ganti Honda CRV Turbo karena kita punya car modelnya tuh, CRV Turbo kan hitam sama warnanya. Oke, kita akan lakukan kalibrasi dulu pada kamera ini. Stay tune. Oke everyone, Yogyakarta CRV Turbo 2021 Prestige warna hitam sudah selesai diinstal kamera 360. Kita akan segera melakukan kalibrasi. Ini kamera bagian belakangnya, kain sedang digelar. Kamera di spion. Kamera di spion. Kamera bagian depan.
dan kamera di spion bagian kiri. Ya. Nah. Itu kayaknya sedang digelar dulu untuk kalibrasi kamera. Setelah ini saya akan masuk ke dalam mobil untuk melakukan kalibrasi. Tadi mobil juga udah kita injek, yang tadinya Audi warna putih sudah menjadi Honda CR-V Turbo warna hitam. Jadi kalau masang kamera 360 di AMG itu, kita bisa mengganti car modelnya, tapi belum semua tipe mobil ya. Kalau Honda CR-V Turbo kita ada, terus kayak BMW apa gitu ada. Jadi tetap keren kenapa AMG selalu dipanggil, bukan hanya di Jabodetabek, tapi kita selalu dipanggil keliling Indonesia. Ayo, sekarang kita masuk dulu untuk melakukan kalibrasi kameranya. Oke teman-teman, saya udah dalam mobil, saya akan melakukan kalibrasi. Mana kontrolnya? Nah ini, ayo pencet. Nah, kita langsung masuk ke menu setting kalibrasi. Kalibrasi, kita pilih 1,2. Calibrate. Sukses ya, kalibrasi sukses. Oke teman-teman, ini udah sukses ya. Sekarang kita lihat trajektorinya, coba bantu belokin setirnya. Nah ini setir kita belokin, garisnya belok dan kameranya, jadi angle-nya lihat tuh, angle-nya belok kan. Inilah kerennya 3D Plus. Nah untuk mundur kita coba masuk ke reverse. Nah kita belokin tuh, angle-nya gerak ya. Ke kiri juga sama saja. Tuh, angle-nya gerak. Nah, kerennya kamera 3D Plus untuk CR-V Turbo. Untuk mobilan juga adalah beberapa, tapi nggak semua. Pokoknya buat teman-teman yang berminat bisa hubungi kontak person yang saya sertakan ini. Nah, sekarang kalau kita send coba. Send kanan, nah, dia akan seperti itu tampilnya. Nah, sekarang send kiri juga seperti itu. Oke, samalah seperti video-video yang sering saya buat untuk konten AMG. Jadi teman-teman sekali lagi lah, kalau berminat bisa hubungi kontak person yang saya yang saya sertakan ini. Mau ngeliat ban juga tuh, bannya terlihat kan kalau pas posisi belok, bener-bener presisi, bagus banget ini di CR-V Turbo. Car modelnya juga terlihat CR-V Turbo, gambarnya CR-V Turbo warna hitam. Ini kalau kita posisi tuh CR-V Turbo kan warna hitam, tadi kan mobilnya Audi, keren lah pokoknya. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup dokumentasi untuk pemasangan kamera 360 3D Plus kita di daerah Bantul ya, Bantul. Yogyakarta, ini hari kedua. Kemarin REV juga di daerah Jogja, Jalan Magelang, sebelumnya kita ke Klaten. Nah ini sekarang di Jakarta, setelah ini kita akan bertolak ke Ngawi, Jawa Timur. Ada pemasangan juga di sana. Pokoknya tetap ikutin terus channel YouTube Audio Mobil Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngedukung channel YouTube AMG. Biar kami tetap semangat. Saya Noval pamit, Rian Danang pamit undur diri dari layar kaca Anda. See you next time. Bye. Sehat terus semuanya.